Kelas 8 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 119, yaitu bagian 5, sesi 5 ya. Giliran kamu menulis, ya. Jadi kalian membuat, menjawab ini ya, worksheet 216. Apa tugasnya adalah, bacalah kembali cerita Elephant and Friends, Sang Gajah dan teman-temannya. Tentukan elemen-elemen apa saja yang ada di cerita tersebut. Artinya elemen ini ada 3 elemen ya, ada orientation, ada complication, dan ada resolution. Nah, kalian tentukan yang mana bagian dari cerita tersebut yang merupakan orientation, mana yang complication, dan mana resolution-nya. Itu tugasnya. Kemudian underline atau garis bawahi atau tandai orientasi, ya, seperti saya katakan tadi, orientasinya yang mana, complication-nya yang mana, dan resolusinya yang mana dari cerita Elephant and Friends tadi. Nah, untuk itu, untuk menjawabnya, dan kemudian setelah kamu tulis ini di semuanya, ini bukan complication ya, ini orientation, di sini baru complication, dan yang ini ya, kata-kata ini, tulis complication-nya, di sini tuliskan resolution-nya, yang mana resolution dari cerita Elephant and Friends. Kemudian detailnya sebutkan apa detail yang terjadi pada bagian resolution, bagian orientation tersebut. Waktunya kapan, tempatnya di mana, karakternya siapa saja. Kemudian di complication begitu juga, apa permasalahan yang terjadi. Ya. Kemudian resolusinya begitu juga, apa jalan keluar yang akhir dari cerita tersebut gimana. Nah, untuk itu saya sudah membuatkan buat kalian, ini dia. Nah, ini jawaban worksheet 216 ya. Kita lihat di sini elemennya orientation ya. Contohnya, suatu hari seekor gajah berjalan-jalan ke sebuah hutan guna mencari teman. Nah, ini detailnya, time-nya one day ya. Ini dia one day ya. Kemudian tempatnya di mana? Into a forest ya. In a forest, ya. Kemudian karakternya siapa saja, yaitu elephant, sang gajah. Cuman karena dia satu saja yang disampaikan di sini. Kemudian complication, apa complication yang ada terjadi di sini? Ini dia example kalimat-kalimatnya. Ya, ini dia. Nah, itu dia complicationnya. Dia melihat seekor kera. Dia ingin berteman, tapi keranya tidak mau. Kemudian dia bertemu dengan seekor rabbit atau kelinci, dia tidak ingin berteman juga, tapi kelincinya tidak mau berteman juga. Kemudian dia bertemu dengan frog, ya, frog di sini. Dia ingin berteman, tapi si frognya juga tidak mau. Dan kemudian bertemu juga dengan si fox atau si rubah, dia begitu juga. Sehingga si elephant was upset and felt heartbroken, menjadi tidak enak hati dan patah hati dia ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian itu untuk example-nya. Detailnya ini dia. Monkey, rabbit, frog and fox did not want to be his friend. Itu complication, permasalahan pertama. Yaitu si monyet, rabbit, kelinci, frog ini kata, dan si rubah fox tidak mau berteman dengan si elephant, ya, si gajah. Itu yang pertama. Nah, kemudian meanwhile the tiger keep eating up whoever he could find. Nah, ini permasalahan complication yang kedua. Seekor harimau memakan binatang-binatang di forest, di hutan. Nah, itu dia. Itu complication-nya. Ada dua. Kemudian resolusinya gimana? Nah, ini dia. Solusinya gimana? Ini si elephant berjalan ke menuju si tiger dan meminta si tiger itu untuk tidak memakan binatang-binatang yang ada di hutan. Tetapi si tigernya tidak mau. Kemudian si elephant menendang si tiger itu dengan kuat sehingga tiger itu pergi. Singa itu pergi. Dan seluruh binatang berterima kasih kepada si elephant. Nah, itu dia resolusinya. Elephant, si gajah, bertarung dengan harimau. Dan
binatang-binatang di hutan menjadi temannya, itu resolusinya ya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.